Carissime amiche e carissimi amici, siamo di fronte alla tomba di Gesù, il luogo in cui la sera del Venerdì Santo fu deposto il suo corpo ormai esanime. Para sahabat terkasih, kita berada di depan makam Yesus, di mana pada malam Jumat Agung jenazahnya dibaringkan. Saat ini memang kita berada di dalam tembok kota tua Yerusalem, dan di depan kita ada basilika makam suci. Namun ketika Yesus dihukum mati, kita berada di luar tembok, dan di dekatnya ada bukit tengkorak, yang kita kenal dengan nama Kalvari atau Golgota, di mana mereka yang dihukum mati dieksekusi, dan di mana Yesus juga disalibkan. Menurun dari batu karang Golgota, ada tempat terbuka yang digarap, sebuah taman kecil, di mana mungkin tumbuh pohon zaitun, beberapa pohon lemon, beberapa tanaman merambat, dan juga pohon almond. Tepat di tepi taman, terdapat tambang batu, yang saat itu terbengkalai dan lalu dimanfaatkan untuk pemakaman. Inilah tempat di mana kita berada, dan di mana Yusuf dari Arimatea telah membeli sebuah makam baru untuk dirinya. Di sini, jenazah Yesus dibaringkan, diurapi dan dibalut dengan tergesa-gesa, dibungkus dengan kain kafan baru, dengan sehelai kain menutupi wajahnya. Ketika malam tiba, semua pekerjaan mesti dihentikan, karena hari itu adalah hari Sabat, hari Sabtu. Satu malam lagi harus berlalu sebelum mereka bisa kembali ke sini untuk meratap dan menyelesaikan tata cara pemakaman. Datang ke sini, mengunjungi kubur kosong dan berhenti untuk berdoa, saya telah bertanya pada diri sendiri beberapa kali, apa yang terjadi pada malam antara Sabtu Suci dan Minggu Paskah? Bagaimana kebangkitan Yesus yang merupakan dasar dari iman dan harapan kita terjadi? Saya membayangkan saat paling gelap di malam hari, saat kegelapan tersingkap oleh matahari pertama yang muncul di kejauhan, di cakrawala. Saya membayangkan jam paling sunyi dan paling dingin di malam hari, ketika nafas seorang anak pun terdengar, ketika embun menetes di rerumputan dan pepohonan. Dan saya membayangkan bahwa dalam sekejap semuanya berubah. Hal ini terjadi seperti kilat. Perban yang membalut tubuh Yesus tiba-tiba menghilang. Kain peluh yang melilitnya tergeletak di atas batu, tiba-tiba kosong isinya. Dan kain kafan itu tetap ada di sana, seolah-olah ditinggalkan begitu saja untuk mengingatkan kita bahwa kain kafan itu menutupi wajahnya. Saat terang tiba, itulah awal dari ciptaan baru, dunia baru, dan kemanusiaan baru. Pada saat terang itu, tubuh kebangkitan Yesus membawa selamanya di dalam Tuhan sebuah serpihan dan benih kemanusiaan baru. Berada di sini, saya merasakan secara misterius bahwa cahaya itu juga menyelimuti saya, dan sekarang hidup saya dan daging saya juga diperbaharui. Saya memahami bahwa makam ini adalah pintu kehidupan, karena di sini Yesus memasuki jurang maut dan mengubahnya menjadi jalan kepada hidup di dalam Allah. Saya tahu bahwa dalam dunia tempat kita hidup, tampaknya masih diliputi oleh kekuatan kejahatan, kekerasan, kebencian, dan kematian. Saya melihatnya dalam perang dan ketidakadilan, dalam ketimpangan ekonomi, dan dalam ketidakpedulian menghadapi bencana alam yang terus menyebabkan kematian dan keputusasaan. Saya melihatnya dalam ideologi yang membenarkan diskriminasi, penggunaan kekerasan secara brutal, martabat pribadi manusia yang diabaikan, serta pemusnahan seluruh bangsa. Saya melihatnya dalam kebencian yang terus ditabur dengan kedua tangan di sepanjang sejarah kemanusiaan kita, bahkan di tanah suci ini. Namun dalam kilatan cahaya yang menandai peralihan dari malamnya dunia ke dunia baru, saya melihat bahwa semua ini telah dimenangkan. Saya merasakan harapan terlahir kembali di hati saya, harapan yang lebih kuat
dari data apapun yang berlawanan yang dapat ditawarkan. Harapan yang lebih kuat dari pengalaman mentah kejahatan. Selamat Paskah dari Yerusalem. Semoga Tuhan yang bangkit membawa harapan bagi Anda masing-masing dan menerangi setiap malam yang mungkin menggelapkan hati Anda. Semoga Dia memampukan Anda untuk menjadi penabur iman dan harapan untuk masa depan. Tuhan benar-benar telah bangkit. Selamat Pesta Paskah. Il Signore risorto porti speranza a ciascuno e ciascuna di voi. Renda chiara anche la notte che vi oscura il cuore e vi renda capaci di seminare speranza. Il Signore è veramente risorto. Buona Pasqua.